Halo guys kembali lagi bersama saya dan kali ini gue mau ngasih tau ke kalian gimana cara membuat scout spy glass cuy ya seperti yang kalian lihat di sini ketika gue jongkok sambil memegang spy glass maka akan akan jadi seperti ini cuy kameranya akan menjadi ke atas seperti top down shooter cuy keren banget ya langsung aja kita masuk ke tutorialnya cuy Oke, okay, udah jadi semua cuy ya. Langsung aja kita coba. Ya kalian ambil spyglass ya, teropong. Lalu kita jongkok. Nah, maka akan langsung jadi kayak begini, cuy. Nah, ini ini juga gua agak bingung ya. Kegunaannya apa, cuy? Untuk untuk survival, misalnya kalian punya ini di dunia survival kalian. Coba kalian jawab jujur, cuy, di kolom komentar, kalian bakal gunain ini untuk apa, cuy? Ya. Mungkin ini akan berguna di kayak labirin gitu ya kan atau di dalam goa misalnya ya kan. Dan juga cuy ya, yang kerennya adalah scout spyglass ini juga bisa dipakai ketika kita menggunakan elytra cuy. Keren banget ya. Ya tapi sayangnya kameranya ini terlalu lambat untuk mengikuti gerakan player cuy. Jadi player tuh bisa keluar dari frame gitu cuy ya. Udah gitu aja dulu guys, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye.